Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Khadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, ingkang kawula hormati, ugi kawula taati. Panjenenganipun Syaikhina wa Mursyidina Syaikh Muhammad Yahya Mu'idi selaku pembina dan juga pengasuh Pondok Pesantren Baitul Mukhlasin ingkang kawula hormati. Panjenenganipun Bunyai Revina Wahyu Saputri beserta keluarga dalam ingkang kawula hormati. Yang terhormat segenap pengurus Dewan Pengurus Daerah Yayasan Pondok Pesantren Baitul Mukhlasin Kabupaten Mojokerto yang kami hormati. Yang terhormat pengurus Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah Idarah Su'biyah Kabupaten Mojokerto yang kami hormati. Yang terhormat Forkopinjam Kecamatan Pogging yang kami hormati. Para bapak, para ibu, muridin, muridat Pondok Pesantren Baitul Mukhlasin yang kami hormati. Sahibul Ma'had I'anatut Talibin beserta keluarga dan juga santri yang kami hormati, para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur kita aturkan tetengar sodalem Allah. Dalu menika kula kalih jenengan sedaya dipun takdir dening Gusti Allah saged kempal wonten menika panggenan di dalam rangka acara Tawassul Akbar dan juga memperingati tahun baru Hijriah 1444. Mugi-mugi rawuh kula njenengan sedaya wonten menika majelis kacatet dening Allah datosaken amalan maslahah fid dunya hatal akhirah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kula kalih jenengan sedaya ingkang itbah dhateng beliau Rasul baik secara fisik maupun metafisika, baik secara zahir maupun batin, baik secara syariat maupun hakikat. Mugi-mugi kemawon kula jenengan sedaya beserta keluarga, anak turun, sanak kerabat, famili mugi-mugi pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah,
mewakili Dewan Pengurus Pusat Yayasan Pondok Pesantren Baitul Mukhlasin Malang, mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara, khususipun Kyai Muzammil selaku Sahibul Ma'had Iyanatul Talibin ingkang sampun kersa ketempatan acara ingkang mulya menika. Atas nama Dewan Pengurus Pusat, matur nuwun sangat dengan ucapan jazakumullahu khairan katsirah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kados dene pelaksanaan tawaksul akbar pada malam ini adalah merupakan rangkaian program kerja daripada Yayasan Pondok Pesantren Baitul Mukhlasin. Adapun hikmah daripada tawassul, kita sebagai seorang murid, kita sebagai seorang salik, karena masih belum bisa langsung kepada Allah, tetes dengan tawassul adalah merupakan sebuah langkah yang aman. Apalagi di antara yang kita tawassuli adalah sanad dan nasabnya mu'tabarah ngantos Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Syekhina Syekh Muhammad Yahya Mu'idi, di saat kawula derekaken dampingi beliaunya, sawat dateng beliau Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hasyim bin Yahya. Pada saat itu beliaunya dawuh matur dateng beliau Sayyidina Syekh Muhammad Yahya, Gus, atas Habib Lutfi ini kunek nimbali beliau Sayyidina katas putrani pun pian, Gus, aku mengjejek no torekoi cek tambah kuat. Aku mung narbia torekoi cek kak kepaten obor. Aku gak wani merubah pelajaran sing ono Malang. Masalah pelajaran iku pelajaran yang sangat langka, jangan dijual murah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di saat pengukuhan beliau sebagai mursyid, keleresan pada waktu niku tanggal 27 Ramadan, leresipun tanggal 1 bulan Juni, yakni hari lahir daripada Pancasila. Maka beliau secara sanad dan nasab ingkang kawula wastani kala wau mu'tabarah ngantos Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita kok perlu mursyid? Mengapa kita kok perlu guru pembimbing rohani? Karena kita sendiri di saat berjalan masih belum bisa langsung kepada Allah. Maka disinilah sesuai dengan sabda beliau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, jadilah kamu bisa bersama Allah. Apabila kamu belum bisa, maka bisalah kamu bisa bersama dengan orang yang sudah bisa bersama dengan Allah. Karena beliau itulah yang bisa menyambungkan rohani kita kepada Allah apabila kita mau bersama dengan beliaunya. Masyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada suatu hari beliau Sayyidina nimbali kawula
Di saat di tengah-tengah perbincangan, beliau matur datang kawula pangapunten jaksa ini. Kawula menika secara pribadi sak jatosipun boten kepingin dados mursyid. Kawula kepingin dados tiyang biasa. Artosipun para jamaah bahwasanya kemursyidan beliau bukan karena warisan, akan tetapi kemursyidan beliau karena wasiat dan amanat yang pada waktu itu kawula piambak secara pribadi dados saksi di saat beliau almarhumlah Syekh Muhammad Solehuddin Muhyiddin Al-Amin wonten gene rumah sakit Darmo, bahwasanya pada saat itu nggih kawula Yahya nggih kawula. Jadi artinya di sini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kula kalian jenengan sedaya ingkang sampun pinanggih kalian guru pembimbing rohani, marilah kita jaga bersama dengan jalan apa? Dengan jalan kita belajar mengedepankan sifat-sifat mahmuda dan membuang jauh sifat-sifat madmumah. Akhlakul karimah, apabila itu yang kita kedepankan, insya Allah kita termasuk golongan santri, golongan murid yang walaupun kita tidak tampak di hadapan dunia, akan tetapi kita tampak di hadapan para malaikat Allahumma. Maka beliau Sayyidina pada waktu itu wanti-wanti datang kawula, yang artinya pinter, alim, sugih, jabat bukan jaminan mutlak, sedanten tasih kawon kale tawadu. Apalah arti pinter alim tapi tidak ada tawadu? Apalah arti sugih jabat tapi tidak punya tawadu? Yang hanya adalah hanya kenikmatan di dunia saja, hanya mendapatkan kemuliaan di dunia saja, akan tetapi di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Mugi-mugi kemawon kula kalih jenengan sedaya ingkang sampun belajar hikmat dan hormat dhateng beliaunya, mudah-mudahan diakoni atas mulih beliau dunia atas akhirat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, dalam sambutan ini perlu kami sampaikan dumateng panjenengan, khususipun di antara kegiatan-kegiatan yang ada di pusat, khusus kangge malam Selasa Kliwon Binjang. Kebetulan karena beliaunya ini ada kegiatan-kegiatan yang sangat padat dan tidak bisa ditinggalkan, terus kegiatan Senin malam Selasa Kliwon Binjing tanggal 1 Agustus untuk sementara diliburkan satu kali putaran. Insya Allah mangke malam Selasa Kliwon depan insya Allah akan dilaksanakan kembali datang pondok pesantren Baitur Rahmah Jalan Ciliwung 61 Malang. Dan yang kedua perlu kula informasikan dumateng panjenengan bahwasannya kegiatan Sabtu Legi sampun dipun bika wonten pondok pesantren Baitul Mukhlasin. Harapan beliau baik itu mulai dari pengurus pusat, pengurus daerah dan juga para murid, para santri di saat Sabtu Legi, mugi-mugi panjenengan dipun paringi sehat wal afiat, longgar segala-galanya, bisa hormat khidmat datang acara di Sabtu Legi. Dan yang selanjutnya para jamaah yang dirahmati oleh Allah, insya Allah Khol Akbar yang akan dilaksanakan di pondok pesantren Baitul Mukhlasin insya Allah tanggal 3 Maulid Larasipun 29 September 2022. Mudah-mudahan beliau Maulana Habib Mufti bin Ali bin Hasyim bin Yahya secara pribadi beliau sampun maringi tanggal kolowau. Dan juga apabila beliau nanti juga berkehendak, mudah-mudahan Habib Syekh juga nanti ikut tabarukan datang acara Hal menikah. Demikianlah
para jamaah, para bapak, para ibu, ringkasan sambutan pada malam ini atas nama Dewan Pengurus Pusat Yayasan Pondok Pesantren Baitul Mukhlasin. Sepidamale ngaturaken matur nuwun dhateng panjenenganipun Kyai Muzamil dan juga panitia penyelenggara dan juga Dewan Pengurus Daerah Kabupaten dan Kota Mojokerto. Nyuwun agungipun pangapunten mbok menawi wonten tutur kata sing kirang berkenan, kirang prayogi kawula syahirin awal akhir dhahir batin. Nyuwun agungipun pangapunten. Sampun kula sulakhiri hadanallahu wa iyyakum sibilas salam. Allahumma fiqhil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.